Silakan ambil keputusan. Dari hasil rapat yang agak panjang dan melelahkan, diputuskan yang bagian tengah ini dari sini ke sana ke belakang ini disebut kelompok sejahtera. 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 Oke. Jadi Anda bertiga nanti panglimanya sejahtera. Di tengah sini enggak, Pak? Nuwun sewu, Pak Rektor, Pak Rektor nggih. Nah, jenengan berdua. Berarti yang dari sini sampai sana apa, mau? Iki, Mas. Berdiri enggak, Mas? Piye sih? Pangerten, pangerten, pangerten. Pangerten. Kelompok pangerten. Saya usul bolehkah pakai bahasa Indonesia sesuai dengan 28 Oktober? Meskipun merdeka. Jawa itu boleh. Merdeka. Merdeka. Oke. Merdeka. Jadi yang dari sini ke sana kelompok merdeka. Ya. Kalian panglimanya. Guyub rukun, sejahtera, merdeka. Merdeka. Saya ada yang undang sing cang merdeka. Ayo. Ya. Ayo merdeka le. Bapak merdeka. Ayo sama Tomah ini merdeka. Ya? Merdeka. Ya, mungkin ada beberapa teman-teman di UGM yang belum tahu bahwa sekarang Adire main drum. Mana? Nah, itu. Oh. Ini ngadek, 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 ngadek. Eh. Wah, ra gelem ngadek. Eh, ngadek kok. Adire ciut. Oh, wi Adire kena demam berdarah. Ciut. Itu hah? Cek Adire metik. Oh, kok metik tanpa gigi? Oh iya. Ompong. Iya. Oh, oh, iya. Jalan sendiri ya. Heeh. Oh iya. Enggak apa-apa. Oke, apa yang akan kita buktikan? Kita nyanyi lagu. Yang tiga ini, tiga kelompok ini lagunya beda-beda. Tapi relnya tetap satu, musiknya tetap satu. Yaitu NKRI, NKRI. Bhinneka Tunggal Ika-nya di musiknya. Gitu. Coba-coba dirungokke. Coba-coba. Kita dengerin dulu Bhinneka Tunggal Ika-nya ya. Oke, okay, ya, sudah denger ya. Nah, sekarang grup Guyub Rukun. Ikut ya. Berdiri aja. Bro. Bro, berdiri, Bro. Berdiri. Nah, berdiri. Nanti ngabani. Kasih aba-aba. Mengabanin nanti kamu. Kamu apa, Don? Lihat kebunku. Lihat kebunku. Oke, okay, oke. Okay. Mikrofon, mikrofon. Dikasih ke pimpinan grup. Oke. Okay. Tahu lagu Lihat Kebunku, Mas? Tahu. Dipimpin ya nanti ya. Tuh waga lihat penuh dengan sing banter yang nyaring mas dan ada yang merah setiap pagi ku siram selalu mawar di semuanya. Nanti harapan saya Don. Eh, piye? Don. Kelompok ini kayak yang dibicarakan Mbah Nun tadi. Abi. Keroncong. Akhirnya tidak aku wong pop, aku orang pop akhirnya meremehkan keroncong. Keroncong meremehkan kendangan Jawa-jawanan. Nah. Tapi ternyata ketika mereka keroncong sendiri tidak punya percaya diri kok. Melenyek ya? Enggak ada punya keberanian diri ya, makanya Anda layak diajak. Coba yang semangat. Sekali lagi, lihat. Lumayan. Lumayan lagi. Tambah lagi. Dan kurang banter. Oke, okay, nanti lebih banter ya. Kelompok Guyub Rukun. Sekarang kelompok Merdeka. Merdeka. Sing nyaring yo, aja kalah karo sing. Jangan kalah sama yang dipimpin berdiri Mas, ayo. Ayo sekarang sana. Oke. Okay. Yo. Kring 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 ada sepeda. Ayo nyaring. Sepedaku roda. Dapat dari ayah karena rajin bekerja. Kring kring ada sepeda, sepedaku roda tiga. Ku dapat dari
ayah karena rajin bekerja. Wis yakin bagi? Saya suka pemimpin yang semangat gini. Ah. Cuman masalahnya kamu yang bisa tak apa memimpin seperti itu lantang. Lantang. Sing penting lantang luput luweh. Aiso dantemi we orang. Ayo yang penting banter sih. Dia tetap memimpin dengan membawa pedangnya. Jangan sampai pedang dibuat untuk macul tadi loh. Jangan buat untuk makan, cari makan. Tengah! Apa mau tengah grupnya jenisnya? Sejahtera. Sesahtera. Sejahtera. Sejahtera ini pemimpinnya lebih banyak. Harusnya. Lagunya agak susah. Dan cangkemnya lebih banyak jadi contohnya nanti lebih kencang kah? Iya. Contohnya harus lebar. Iya. Yeah. Ya, oke. Okay. Yang sini sejahtera lagunya kodok ngorek. Kodok ngorek, kodok ngorek kali. Te glung, te glung, te glung. Lagi. Oke. Ada kesalahan ini. Gimana gimana? Wong wong Pandeglang kok nyanyi kodok ngorek. Lho jangan salah. Ini justru saya bangga pada dia. Ini kalau nyanyi jadi pemimpin, dia belum dia orang Pandeglang belum tentu ngerti daerah Papua. Ning dia mau belajar. Sehingga dia tahu oh Papua itu butuhnya apa, penginnya apa. Cangkem orang kaya saya. Hah? Lho, saya tuh. Tapi bener, saya setuju itu. Setuju. Lho, saya ini juga pemimpin nih. Heeh. Pemimpin apa kowe? Pemimpin keluarga. Loh, bener ini, saya melihat dua orang ini, dia mempelajari, loh, saya gak ngerti lagunya, tetapi bagaimana, oh lagunya kayak gitu, oh ternyata gini, oh tak tes untuk ra, tak tes untuk ra, tak tes. Dites gimana? Gimana mas, kodok ngorek gitu. Kodok ngorek, ngorek pinggir kali. Teo teblung. Teo teblung. Teo teo teblung. Tepuk tangan. Loh, loh mau loh, belajar. Calon pemimpin gini nih. Mau dia belajar. Mau tahu di mana tempat yang dia sebetulnya enggak tahu. Nah, ini pemimpin ya kudu ngerti. Kodok suka ngorek, mo. Kodok ngorek. Kodok ngorek, ngorek ngorek kupuk. Ngorek ngorek kuping. Enak medan kodok ngorek bah. Kodok ngorek bah. Horas bah kodoknya bah. Ayo ora. Oke, sekarang kita buktikan seperti janjinya. Kelompok Guyub Rukun. Kelompok Sejahtera. Kelompok Merdeka. Guyub Rukun. Ini tadi di kaki Garuda Pancasila tulisannya apa? Bhinneka Tunggal Ika. Bhinneka Tunggal Ika yang artinya plenyet. Beda-beda. Tapi tetap satu jua. Nah. Mikir sih, biar PMB ini untuk limo ini. Eh? Sikile hilang ya, Jin. Huh? Loh, sikile hilang. Loh, awan mau sehono. Loh, awan mau pas awak dewe, soncek sehono sikile. Dindi. Paringan den. Oh, ayo karang sikile dilebokke jero hilang. Ngedeg-degi, ya ini kan dati pemimpin medeni. Medeni. Senangannya gak deg-degan rakyatnya ini. Nah. Ini. Bahaya ini. Rangani. Tapi ayo. Dia bisa sana, oke. Okay. Okay. Sekarang kita coba bareng-bareng ya. Ini akan membuktikan. Guyub Rukun. Membuktikan. Menurut Mbah Nun tadi harus istiqomah. Anu Mas Ijit, ini ya. Menggambarkan suku. Ya, suku, pulau. Agama, sekarang bahasa, seperti Indonesia ini, bahasa, agama, suku. Opo, aspirasi, budaya, aspirasi, partai dan sebagainya. Ini bermacam-macam di Indonesia sekarang. Ini dicoba. Sekarang jalan barengan itu bisa harmonis enggak toh? Pakai lagu ini pelajarnya. Hah? Ya, oke. Okay. Sini dulu. Saya ada masyarakat pertanyaan. Ya. Nyaring ya. Ada pertanyaan. Ya. Mas, ini depannya gimana, Mas? Hah? Ini depannya gimana? Lihat kebunku, Mas. Oh, yes. Oh lihat kebunku. Sini kodok ngerak ya. Rada sini, Mas. Agak sini. Ah, dah. Ya, bareng ya. Kelompok Guyub Rukun, suku kebon, marilah. Kelompok Sejahtera, suku kodok. Kelompok Merdeka, suku kring. Towa. Lihat. Ada sepeda, sepeda krewe.
harmoni enggak mereka? Hah? Harmoni. Harmoninya di mana harmoninya? Karena keragaman tapi tetap satu suara. Oh. Sama-sama bersuara meskipun lagunya beda-beda. Lah ini loh. Kayak Indonesia toh. Tapi ini sekarang lagi aman tentram Indonesia ini. Belum banyak yang mikir. Sekarang kita coba yang Indonesia menuju pilpres, pilek, pildes, pil KB. Pil KB, pil koplo, SPMB. Sebentar lagi kan langsung emosinya tinggi, betul enggak? Ya. Merendeng. Nah, ya. Dan langsung cepat. Nah, iya makanya sekarang ya. Lagunya sama tapi lebih cepat. Temponya dicepat. Temponya dicepat. Enggak usah pakai musik ya. Tuh. Masih selesai bareng berarti masih harmonis. Soalnya kadang-kadang ada yang selesainya dah. Tadi pas ada iramanya itu semuanya mandeknya bareng. Biasanya kalau sudah kenceng gini, wah disi-disian siapa sing entuk proyek dhisik pokoke jatahnya. Nah ini kayaknya. Tapi ada yang lebih berat lagi, nek 2019 itu masih sepele mas. Loh ada yang lebih berat? Ada yang lebih berat lagi tantangannya. Nek wis pilih presidennya kepilih ini saya abot. Iya. Jadi itu harus mempergunakan langkah yang tepat. Langkah yang tepat. Ini tadi kan langkahnya gini. Ritme yang tepat. Jadi ritme itu kayak langkah. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Sekarang kalau langkahnya dirubah jadi 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ini rada mikir ini sih perlu rapat tak dewe kita ini. Perlu rapat ini. Jadi ini semua kan tergantung pimpinan. Pimpinan itu punya panduan. Oh. 3/4 itu panduannya. Standby situ. Kalian ya? Harus nanti sama-sama melihat. Lihat kebun tuaka, tua kering-kering ada sepeda, sepeda kurur sore. Saya apa salah ya? Oh. Apa-apa, salah apa? Orang apa-apa? Orang apa-apa? Dalam menentukan keputusan ini apa-apa? Keputusan itu pasti tetap ada. Ini harus kita bicarakan dengan seksama. Menyangkem tak ya. Karena ini harus, ini menyangkut harkat hajat hidup orang banyak soalnya. Jung ceng. Lihat sepeda, sepeda nunggu. Kosek aku tadi udah nyanyi, aku ngajari dia malah aku nyanyi dia. Bareng yuk. Jiro lu. Para pemimpin sepakat? Pemimpin sepakat. Harus sepakat. Sepakat? Gue oke, orang telus sih, sepakat? Sepakat. Oke? Okay. Okay. Deal. Ya. Deal. Hoi! Oh ya, deal. Asa ini ngandani menteri ini dulu. Nah, sekarang menteri-menteri kasih yang nanti kepada masyarakat ya. Ke masyarakatnya dikasih tempo. Okay. Jadi, sudah dengar tadi? Oke. Okay. Dan selalu melihat. Lihat. Kelompok yang lain. Kebunku kring, penuh kring, dengan bareng, bunga. Bareng ya, oke ya. Oke ya. Yuk. Ternyata dengan langkah yang berbeda pun mereka tetap harmoni. Tapi loh. Ada beberapa masyarakat yang memang belum siap menerima. Oh lah ya itu ya. Yang harus fungsinya pemimpin di situ. Lihat kebunku penuh dengan bunga. Gak apa-apa. Itu lama-lama juga mengikuti nanti ya, akan alurnya ya itu ya, pasti. Akan mengikuti alurnya. Jadi
Ya itu mas, ini sini mas. Jangan kesana toh. Sekarang tetap langkah tiga Don, tapi wah, dibuktikan. Angel meneh iki. Loh, tetap langkah tiga tapi pasti berbeda. Oh. Jadi lagunya sama, tapi syairnya saja yang berbeda. Nanti tolong, sekarang semua menteri kesini. Ya. Semua menteri kesini, silahkan Anda dengarkan apa yang terjadi nanti ya. Menteri penerangan pisang. Sekarang kita bagi dua saja. Ini kamera itu, jadi lampu yang terang ini, sana ikut saya, yang kesana ikut sana. Kena kamera dorang memperhatikan. Oh iya, lampu itu. Dari mbak-mbak yang itu. Tahu mengko kafe toh. Oh ternyata keputusan untuk memberikan sesuatu informasi ada itu. Umpannya. Oh, ada ilmunya. Harus ya. Ada umpannya. Diangannya ternyata. Coba, situ. Kita kali ini pakai koreografi. Wah, bal-balan nih. Uh-oh. Tapi saya... Ayo sing banter yo. Sip. Oh itu ya. Topi saya bundar. Buru. Se. Sana tadi pakai gerak. Pakai. Gimana? Topi saya bundar. 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 Topi saya. Kalau tidak bundar, bukan topi saya. Ke rencanamu ya nganggo gerak. Angel eh. Burung kakak. Piye koreografi ini? Koreografi ini beden, presiden. Ini telek gajah ini mau. Biar koreografi ini kira-kira. Burung kakak itu pak biar. Ini koreografi. Ayo biar. Burung. Enggak, burung kakak itu. Tua. Tua. Oh bu. Rasolusif. Rasolusif. Wes ini bayar rasolusif gue. Solusinya adalah. Wes nyanyi bayar rasanggu gerahan gue. Ben kono anggo gerak ya ben ngene ora ya. Wo beda iki ra apa-apa, beda iki ra dosa kok. Wong nyatane ana bineka. Nggih to? Bineka iki berbeda-beda kok. Beda iki ra apa-apa, sing penting tunggal. Nah, sing penting kuwi ne. Eh, saiki bareng wae Don, bareng. Oke, okay. Tua ka tua topi. Ka tua. Ega apa? Kamu dengar apa, Bro? Burung kakak tua. Burung kakak tua yang kamu dengar. Kamu nyanyi apa tadi? Tapi saya bundanya enggak kedengeran. Burung kakak tua. Kamu nyanyi apa? Nyanyi burung topi saya bundar. Coba kalau kamu sekarang nyanyi topi saya bundar, kamu burung kakak tua. Burung kakak tua. Bareng. Tadinya ketua topi saya bundar. Bundar topi saya. Kalau tidak bundar, gigitkan topi saya. Saya yang dengar di sini enggak enak ya. Enggak enak. Apa aja yang dari belakang juga enggak enak. Apa bunyinya apa? Situ denger apa? Burung kakak bundar. Ada lagi. Kalau tidak bundar hingga di jendela gitu. Terus nenek sudah bundar. Giginya di topi saya. Ora harmonis. Iya, piye ya? Menurut Anda gimana itu? Menurut Anda gimana? Menurut gimana? Gimana? Angel lagi. Menurut Pak Pres gimana? Menurut Pak Gajah. Iya itu wajar karena ada banyak suara yang berbeda. Yang terpenting dalam satu langgam Mas Yanto. Wah sip. Suara berbeda, banyaknya suara berbeda tetapi dalam satu langgam. Tapi bukan karena diseragamkan tuh? Bukan karena diseragamkan, itu semua natural kan tadi? Iya. Pantes deh tadi presiden. Pantes tadi presiden.
Sesuk nang omahku ya. Hah? Ayo mau, eh? Pak mantu. Heeh. Oh, ya wangen iki dadi mantu ku kan. Oke, gimana Mas Isi tadi? Gini loh, ya, ya, padahal lagunya kan sama ya. Na 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 burung kakak tua bundar. Karo sama topi saya bundar. Melodinya itu sama. Meng bedo hanya berbeda sairnya. Tapi ketika digabungkan muncul friksi-friksi. Ha iki sing terjadi nang masyarakat, terjadi dari orang yang ketika katanya Mbah Nun tadi ngenai anu ning ora bijak tadi ya. Enggak bijak pemimpin yang kurang bijak sehingga ketika berpolitik politike orang-orang manusiawi, tidak manusiawi. Ngono kuwi, padahal sama sebetulnya perintahnya sama. Soko presiden ngomongin nang menteri, menteri ngomongin nang dirjen, dirjen ngomongin nang bupati, gubernur, gubernur ngomongin nang bupati, bupati ngomongin nang kecamatan, tekan RT, kuwi akhirnya beda kabeh kaya nek ngene lho. Pitik. Iki lho ternyata makhluk wahwu iki ternyata. Generasi wahwu. Generasi wahwu, makhluk mahwu. Ah, ternyata engko tekan pinggir kono kebo dadine. Kuwi lho sing sering terjadi kita. Jadi instruksinya dari atas pitik, pitik, pitik ndoke, 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 telek kebo pinggir dhewe. Ah, itu yang terjadi sekarang ya. Ini dari pucuan sampai bawahan akhirnya ini yang bikin jadi tidak benar, tidak beres. Gimana Mas Presiden? Betul, betul. Ngono kuwi. Dan kayaknya kita harus berterima kasih iya. Dulu Mas Doni sama. Saya minta tepuk tangannya buat teman-teman yang ada di depan sini. Matur suwun sangat Mas. Matur suwun. Terima kasih sekali ya. Silakan kembali ke alamnya. Ya. Ya, alamnya ya duduk di sini, Bro. Oke, tepuk tangan semua teman-teman sekalian.